Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak petugas pencatatan sipil dari Kecamatan Tebet. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Dedi beserta rombongan. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai wanita. Yang saya hormati para tokoh agama Al-Ustadz, para tokoh pengurus wilayah Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta pada hari ini sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai pagi hari ini kita masih diberi berjuta-juta kenikmatan, wabil khusus nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menyaksikan suatu upacara yang sangat sakral, yaitu insya Allah ijab dan kabul nanti yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Penghulu. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu serta pada hari ini sekalian, sebelum acara akad ijab dan kabul disampaikan, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz sebagai wakil dari calon pengantin dari mempelai pria untuk mencapai sepatah dua patah kata atau menyerahkan calon mempelai untuk dinikahkan. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang sangat kami hormati dan Allah muliakan para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para hujaz wal hujazah, terlebih-lebih Bapak petugas kantor urusan agama Kecamatan Tebet, yang alhamdulillah kesempatan pagi hari ini beliau telah hadir. Kemudian terkhusus kepada keluarga besar Bapak Sucipto dan Adinda Nabila Aska beserta keluarga besar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama keluarga dari Bapak Dedi Permana, yaitu putra atau ayah kandung dari putra Afreza Mustafa bin Dedi Permana, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kami mewakili beliau. Yang pertama adalah silaturahim. Semoga ini menjadi satu wasilah buat kita bersama, kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Kemudian yang kedua, kami mewakili beliau untuk menyerahkan putranya Ananda Afreza Mustafa, mohon untuk dinikahkan dengan Adinda Nabila Aska bin Bapak Sucipto pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, kami atas nama keluarga sedikit membuah tangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya Adinda Nabila Aska dan keluarga. Dan yang terakhir, kami mohon maaf lahir maupun batin atas nama keluarga, banyak kekurangan kesalahan dari keluarga kami, dari ucapan dan tingkah laku, mohon bukan itu maaf yang seluas-luasnya. Pada akhirnya itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf atas kehadiran kami pasti menyusahkan
di keluarga Bapak Sisto ini kami adalah semah ngehese kenubuka iman yang pasti itu. Nah oleh karena itu apa yang kami sampaikan itulah kehendak daripada keluarga kami. Yang terpenting kami membawa putra kami Ananda Afreja Mustafa mohon dinikahkan dengan putri Nabila Aska binti Bapak Sucipto yang insya Allah diwakili oleh kakak kandungnya. Ananda Reja untuk dinikahkan dengan Ananda Nabila yaitu putri dari almarhum Bapak Sucipto. Tentunya kami, saya atas nama keluarga besar Bapak Sucipto almarhum menerima dengan sangat baik dengan dua belah tangan terbuka dan insya Allah nanti langsung akan dinikahkan oleh kakanda dari Nabila. Tentunya yang terpenting adalah Ananda Reja, apapun yang dibawa, berapapun banyaknya yang dibawa, tanpa ada beliau insya Allah acara ini tidak akan terjadi. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya sudah lengkap dan insya Allah nanti acara akan dipandu langsung oleh Bapak Pemburu. Mungkin kami sekali lagi atas nama keluarga Bapak Almarhum Sucipto menerima dengan baik dua belah tangan terbuka dan insya Allah nanti langsung akan dinikahkan oleh kakanda dari Nabila. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila penerimaan dari kami atas nama Bapak Almarhum Sucipto tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mungkin demikian dari kami. Bila tuwi khairul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja wa khalaqal arda ma fiha walladzi rafa'as samawati bi ghadin turaka asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qaidaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu biha. Allahumma fassali ala habibika Sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sabihi wa halusihi wa ghafa'a ma ba'ala. Qala Allah ta'ala fi kulli karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara yaghdifali wallahu wa sallam. Hukama kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annika sunnati fumarikiban sunnati falaysa minu sadaqallahu al-azim. Yang saya hormati segenap besar Bapak Sucipto almarhum beserta Ibu. Yang saya hormati segenap besar Bapak Didi Permana beserta Ibu. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para asatir, para hujjah, para sepuh dan bin sepuh tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat dan kurang paling berbahagia. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Pada pagi dan hari mubarakah ini kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan sekaligus mendoakan peristiwa yang bersejarah yaitu peristiwa yang sakral agung dipertemukannya dua hamba Allah mengikuti sunnah Rasulullah Ananda Afreja Mustafa putra Bapak Dedi Permana dengan Ananda Nabila Azkia putri Bapak Sucipto almarhum. Terlupa selawat dan salamnya semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah permohonan kehendak menikah Ananda Afreza dengan Ananda Nabila telah kami adakan pemeriksaan sesuai dengan syariat ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang insya Allah tidak ada halangan lagi untuk dilaksanakannya pernikahan. وهرم السفاه وعد الأذب العليم عليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saudara Afreza Mustafa
bin Dedi Permana saya nikahkan dan saya kawinkan adik kandung saya Nabila Asgia binti Sucipto kepada engkau dengan mas kawin uang sebesar 700 ribu tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nabila Asgia binti Sucipto dengan mas kawin uang 700 ribu dibayar tunai. Kama alafta baina nabiyuna Musa wa Siti Safura, kama alafta baina nabiyuna Yusuf wa Siti Zulaikha, kama alafta baina...